seluruh kampung sak jagat iki bakal tak gawe geger. Bisa pergi dari sini. Jurus pukulan tanpa bayangan. Kamu gak apa-apa? Fatih. Gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa, Fatih. Alhamdulillah kamu gak apa-apa. Fatih. Tapi aku takut banget. Badan aku lemes. Ya udah kamu tenang aja. Sekarang kan udah saya di sini. Dan saya minta sama kamu, kamu jangan jauh-jauh dari saya supaya kamu makin aman. Iya, Fatih, makasih ya. Lagian kan kalau misalkan kita ingat sama Allah, kita berdoa kepadanya, insya Allah kita akan diberi keselamatan kok di dunia dan akhirat. Dan putri itu kan juga ciptaan Allah. Cuma manusia aja suka menyalahgunakan untuk zolimin orang lain. Iya, Fatih, tapi gak tau kenapa aku masih takut banget. Yaudah kalau gitu, biar saya antar kamu ke rumah, biar kamu makin tenang. Tapi di jalan, kamu juga sambil zikir ya, atau Al-Fatihah, biar kamu tambah tenang lagi. Fatih, tapi ya tadi aku ngeliat kakek berpayung itu tuh lagi sama Rin, sama Fanya. Semua kamu yang ngeliat, banyak banget petir. Ini pasti Rin sama Fanya lagi bertarung lawan kakek-kakek berpayung itu. Semoga aja Fanya sama Ren bisa ngadepinnya. Selesai, kita balik. Chelsea, kita harus lebih hati-hati ya.